semuanya, kenalin nama saya Warti. Beberapa waktu ini aku terpikir melalui channel ini aku pengen sharingin satu buku atau mengupas satu buku, yaitu buku Meihua. Ini adalah buku pelajaran Mandarin. Ini buku Meihua yang pertama. Jadi artinya ini adalah buku belajar bahasa Mandarin yang dari dasarnya. Nah, mungkin sedikit kenapa sih saya pengen bahas dari buku Meihua, karena ketika saya baca buku ini, menurut saya buku ini cukup bagus untuk dipelajari dari dasar bagi orang yang mungkin masih belum pernah belajar Mandarin atau sudah pernah tapi masih belum menguasai secara baik. Nah, menurut aku buku ini cukup bagus karena berkesinambungan. Nah, nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, berharap semoga lewat channel ini kita bisa sama-sama belajar. Jadi teman-teman yang belum bisa atau yang belum pernah belajar, jangan patah semangat, kita sama-sama belajar. Aku juga bukan yang hebat banget. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada koreksi atau ada masukan, silakan komen ya. Nah, kira-kira ini dia buku yang tadi aku bilang. Ini adalah buku Meihua yang pertama. Nah, kalau kita beli textbooknya, Meihua sudah berikut dengan CD-nya. Di sini ada CD listening. Nah, lalu Meihua juga punya buku latihannya. Teman-teman boleh beli secara terpisah, boleh juga membeli dua-duanya sepaket. Nah, kalau sepaket lebih baik tentunya. Nah, di sini kita bisa melihat daftar isinya. Meihua yang pertama terdiri dari 10 unit atau 10 bab. Kalau misalnya saya rangkum, kira-kira apa aja sih yang akan dipelajari di Meihua yang pertama? Nah, kita akan belajar dari basicnya, yaitu angka 1-10 dalam Mandarin. Kita juga akan belajar mengenai sapaan seperti halo. Lalu kita juga akan belajar mengenai bagaimana sih tanya nama orang dalam bahasa Mandarin. Begitu juga jawabnya ya. Jadi, halai, nama saya siapa? Nah, nanti itu teman-teman bisa belajar di sini. Lalu, di sini kita juga akan belajar mengenai anggota keluarga inti kita. Jadi, kayak papa, mama, koko, cici, dede. Nah, ini di sini kita akan belajar. Ini yang saya bilang berkesinambungan. Jadi, setelah kita belajar anggota keluarga kita juga akan belajar sedikit mengenai profesi. Tentu cukup mudah. Jadi, profesi di sini hanya ada dokter, guru, dan murid. Nah, setelah kita belajar profesi, di sini juga kita akan belajar nama tempat. Jadi, berkesinambungan lagi. Misalnya, dokter kerjanya di mana sih? Oh, di rumah sakit. Bahasa Mandarinnya rumah sakit apa? Lalu, guru bekerjanya di mana? Oh, di sekolah. Sekolah Mandarinnya apa? Seperti itu. Lalu, kita sudah belajar sekolah tadi ya. Ada sekolah, ada murid, ada guru. Nah, di sini kita juga akan belajar mengenai nama-nama benda. Dan yang paling mudah adalah alat-alat tulis. Lalu ditutup dengan ucapan dan lagu ulang tahun. Buku Meihua juga menyediakan silabus. Jadi di dalam silabus ini menurut aku cukup memudahkan kita sebagai guru, murid, ataupun orang tua yang membeli buku ini. Dalam silabus ini, aku akan menarik garis besar. Ada beberapa komponen yang cukup penting dalam Mandarin. Nah, aku akan menjelaskannya di video yang kali ini. Pertama adalah pinyin. Nah, pinyin itu apa sih teman-teman? Pinyin itu membantu kita dalam membaca huruf Mandarin bagi kita yang belum pernah belajar. Jadi, pinyin itu terdiri dari huruf-huruf alfabet. Dia terdiri dari awalan dan akhiran. Jadi, misalnya ya, contoh. Misalnya, ini B. Lalu kita gabungkan dengan A. Jadi kayak kita belajar bahasa Indonesia gitu. Misalnya B, A, B, seperti itu. Tapi dalam bahasa Mandarin tentu bukan begitu. Jadi, O, A, Pa. Jadi ini dibaca menjadi Pa, seperti itu. Lalu misalnya kita gabung dengan awalan yang lain. Misalnya, P, A, Pa. Ini bahasa Indonesianya kan P, A, Pa. Tapi kalau dalam Mandarin kita bacanya Po, A, Pa. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan pinyin dalam bahasa Mandarin. Berikutnya, kalau kita lihat di sini, ada yang namanya guratan atau radikal. Pertama, guratan itu apa sih? Mungkin secara singkat kata, guratan itu saya cuma bisa bilang membantu kita dalam menulis.
Nah, jadi satu hal yang kita perlu tahu dalam menulis bahasa Mandarin itu ada urutannya, jadi nggak sembarangan ya, teman-teman. Nah, waktu aku kecil sih, guru aku nggak mengajarkan nih tentang guratan ini. Jadi, setiap guratan di sini semuanya ada namanya. Misalnya yang pertama ini, Tian, lalu yang kedua ini, Heng, lalu yang ketiga ini, Shu, dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya di sekolah teman-teman ada belajar ini, tentu lebih bagus. Tapi kalau misalnya di sekolah teman-teman nggak mengajarkan, nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu kalau dalam bahasa Mandarin itu ada urutan tulisan. Nah, untuk selanjutnya, kita akan belajar di next ya. Semoga lain kali kita bisa belajar menulis sama-sama. Berikutnya adalah radikal. Jadi, radikal itu singkat katanya adalah membantu kita dalam memahami arti. Inilah saya langsung kasih contoh saja. Misalnya, saya menulis huruf Mandarin ini. Lalu, katakan saja kita belum bisa baca huruf Mandarin ini. Nah, coba teman-teman bisa nggak cari di tabel ini yang depannya seperti ini? Nah, saya beri mungkin sebentar saja. Oke, mungkin sudah ada yang menemukan. Nah, jawabannya adalah ini. Jadi, walaupun kita nggak tahu ini bacanya apa dan artinya apa, lalu kita lihatlah di tabel ini. Oh, ini artinya woman. Berarti, huruf ini yang kita nggak tahu bacanya apa, ini berkaitan artinya dengan woman. Nah, benar teman-teman. Ini adalah bacanya mama, yang artinya ibu. Nah, ibu kita perempuan. Berarti, disinilah fungsi radikal, yaitu membantu kita dalam memahami arti. Nah, untuk kedepannya, selain membantu kita memahami arti, tentu juga bisa membantu kita dalam menulis. Jadi nanti untuk menghafal tulisannya, kita tinggal hafal radikalnya saja dan yang selanjutnya gitu. Nah, ini adalah part yang terakhir, yang tentu cukup penting. Namanya saja kita belajar Mandarin. Jadi, tentu ada huruf Mandarin. Nah, huruf Mandarin kita sebut dengan Hanzi. Hanzi. Nah, dalam hal ini aku singkat aja ya. Tadi kita sudah belajar mengenai pinyin. Nah, jadi mungkin bagi kita yang belum pernah belajar atau belum punya basic, tentu kita nggak bisa baca nih. Ini bacanya apa ya? Nah, jadi itulah fungsi pinyin, teman-teman. Pinyin itu membantu kita dalam membaca hanzi. Jadi, alfabet ini kita sebut dengan pinyin. Makanya kita bisa baca i, er, san, seperti itu. Lalu, huruf Mandarin ini kita sebut sebagai hanzi. Gitu deh. Demikian video kali ini, saya mengupas secara garis besar isi dari buku Meihua yang pertama. Semoga di video kali ini bisa membantu teman-teman yang sedang mau belajar atau yang sedang pusing memilih buku belajar. Terima kasih teman-teman, semoga berguna ya videonya. Bye-bye.